Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, harga gula pasir di pasar tradisional Soreang, Kabupaten Bandung mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Saat ini harga gula di kisaran harga Rp17.500 per kilogramnya. Kenaikan harga gula diakibatkan oleh kurangnya pasokan kepada pedagang pasar. Harga gula pasir di pasar tradisional Soreang, Kabupaten Bandung mengalami kenaikan. Kenaikannya mencapai Rp3.000 per kilogram. Sebelumnya harga gula pasir di kisaran Rp14.000 per kilogram, sedangkan saat ini menembus angka Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga gula pasir tersebut telah terjadi sejak sepekan terakhir. Kenaikan harga gula pasir terjadi akibat kurangnya pasokan gula kepada para pedagang di pasar setelah pemerintah mengurangi impor gula pasir. Salah seorang pedagang gula pasir di pasar tradisional Soreang, Andra, mengungkapkan jika dalam kondisi normal, dirinya bisa mendapat gula pasir untuk dijual sebanyak 150 kg. Namun saat ini dirinya hanya memperoleh 50 kg. Mengambung tinggi lah. Awalnya berapa per kilo? Awalnya 14.5, sekarang 18, 17. Itu udah berapa lama? Udah ada 2 mingguan. Kalau stok sendiri kan biasanya dalam seminggu tuh bisa dapat berapa banyak kan? Kalau gula pasir 150 kilo per minggu. Saat ini? Saat ini 50 kilo. Pedagang gula pasir di pasar tradisional Soreang berharap pasokan gula pasir dapat kembali normal seperti sebelumnya, sehingga harga pun dapat kembali stabil, serta para pedagang tidak mengalami kerugian akibat sepinya pembeli. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.